sama dengan Yin pada hari ini. Okey, kita interview sikit abang. Okey, abang, nama apa siapa? Saya. Ya. Dalam dunia blog ni, saya lebih dikenali dengan Ilham. Ilham. Atau ada yang panggil Denai Hati lah. Denai Hati. Denai Hati. Wah, okey abang nak tanya sikit. Abang antara salah seorang orang penting dalam event sepertama sama blogger ni. Ya, saya. Okey, Yin nak tahu sikit dan abang kongsilah sikit dengan orang kat luar sana yang nak tahu apa objektif sebenarnya diadakan sepetang bersama blogger di Saloma Bistro ni. Tujuan dia satu yang paling penting sekali, kita nak pertemukan rakan-rakan blogger seramai yang boleh, yang selama ni kita berinteraksi di dalam pihak alam maya melalui Facebook, Twitter, Instagram kan. Ini memang peluang untuk kita berjumpa lah, bersua muka. Dia macam reunion lah. Betul. Dia macam reunion lah. Senang cerita macam dunia blogger ni sebenarnya meluas. Sebab ramai orang involved sebenarnya. Cuma kita je yang tak tahu. Dan inilah objektif utama lah diadakan sepetang bersama blogger. Memang best lah pengalaman kat sini. Ya, betul. Dan kita nak tahu apa lagi, apa bang aktiviti menarik? Nanti kan lepas ni lah kan. Memang best fantastic lah. Alright, fantastic. Bombastik semua ada. Okay, kita jumpa lagi. Okay, jom. Jadi kepada mereka yang tidak dapat hadir ke sepetang bersama blogger ini, amatlah rugi. Sebab apa? Sebab ada pelbagai aktiviti menarik yang ternyata pasti akan mengamit 1001 kenangan indah untuk anda. Maklumlah, ada persembahan, ada permainan dan juga cabutan bertuah. Jadi siapa yang untung dapat iPad, dapat iPhone tu memang sangat bertuah. Jadi yang penting sekali adalah makanan dekat sini memang sedap-sedap belaka. Rugi siapa tak datang. Berada di sebelahnya sekarang ni agak red mami kalau ikut vlog je kan. Katanya suka merah, nampak dia berada semua merah kan gitu. Okey lah, sekarang ni nak tanya sikit lah akak red mami, panggil akak ke red kemari? Tak red kan? Okey, tanya kak red lah, apa pandangan kak red atau apa feedback kak red terhadap event SBB 2014 ni? Event SBB 2014 ni sangat bom. Tahu tak, dalam 3 tahun diorang tak akan datang, tapi akan tak dapat datang ada clash event. Tapi hari ni akan dapat datang, Masya Allah. Masa dah datang tadi kat pintu, tak tahu macam mana tu. Ini event apa ni? Dah macam annual dinner punya yang corporate memang besar sangat. So, you guys yang tak dapat datang memang so kasihan sangat. Memang best kat sini. Happening sangat. And then, kalau next year diorang buat lagi, you better register cepat. Diorang, you gonna miss the all the information daripada blogger-blogger yang ada. Nampak tu tim sikit daripada Kak Rin, Kak Botan, blogger ni betul-betul kan. Okey, untuk saya nak tanya Kakak, apa pesanan Kak kan kepada blogger-blogger yang dah ada sekarang ni ataupun baru nak meningkat naik ataupun yang baru nak cuba dalam bidang blogger? Pertama kena sabar. Tadi tu cakap tentang management. Sabar untuk menaikkan nama blog you, maybe untuk dapat lagi income. Kita tahu ramai orang suka ada blog sebab dia orang tahu kita akan dapat duit. Jadi untuk dapatkan peringkat tu, you kena buat networking. Like I said just now, kena buat networking, kena pandai. Kena pandai jaja blog you, jual blog you. Kena bagi orang tahu, you kena bagi orang minat blog you, minat kat blog you. So bila daripada situ, insyaAllah you akan berkembang dan orang akan kenal you. So ini sama, tak kira sekarang atau masa akan datang atau bila-bila, you kena ingat tips ni sahaja untuk future bloggers as well. You kena ingat yang you kena ada network, you kena rajin beramah mesra dengan blogger-blogger yang ada supaya network you cantik, and then you ada dapat relationship dengan advertisers ataupun iklan lah. And untuk blogger yang ada, tolong jangan bersabar tu penting sebab you akan dapat haters. So ini bukan untuk blogger yang akan sekarang ni aja. You kena ingat pada masa akan datang, kalau sekarang you okay, pada masa akan datang pun you mungkin akan dapat haters dalam blogging line. In the internet memang tak pernah lepas. Okay, kita tahu kan, well, whatever in the internet stays in the internet. So you kena sabar. You jangan ambil, you jangan melantik. Akak dah selalu kena, tapi akak jenis relax je. I've been in this industry for 9 years already. Whatever that comes 9 years ago, if dia datang balik sekarang pun, I just don't, tak kisah. Aku dah tak hair. So you kena be careful, be careful, bersabar. And apa yang you jangan balas balik, jangan cari je. Tak payah, biarkan je. Dia bunyi bising ke tak ada apa you ada. So lantak dia lah. You kena let it go. Tapi dalam hati macam, ni aku geram dengan dia ni, rasa nak jawab kan. Tak apa, dilepaskan dekat husband you, dekat boyfriend you, dekat mak you sahaja. Tapi you jangan jawab dekat tu.
tulis. Sebab that, kalau you dah lambat tulis, you'll be panjang lah ceritanya. Berdasarkan pengalaman Kak Rik sendiri. Ya, itu dia, berdasarkan pengalaman Kak Rik sendiri. Okeylah Kak Rik, terima kasih banyak-banyak. Okay. Thank you. Thank you. See you. Okay. Okey, anda baru saja mendengar perkongsian daripada RedMummy.com di mana banyak perkongsian yang menarik telah diberikan oleh RedMummy. Salah satunya adalah macam mana anda hendak menguruskan masa anda untuk menulis blog. Jadi tak kira lah anda adalah penulis blog sepenuh masa ataupun separuh masa, dan macam mana anda hendak mencari bahan-bahan untuk dimasukkan ke dalam blog. Sebagai contohnya idea-idea penulisan, dan macam mana pula untuk anda menghadapi tohmahan daripada haters anda. Yelah, kalau anda dah jadi popular mesti ada haters kan, biasa lah tu. Dan yang paling penting sekali adalah macam mana untuk buat duit dekat blog. Menarik bukan? Jadi apa kata kita dengar apa kata blogger yang seterusnya. Teringat dengan Yin sekarang, siapakah nama tuan punya badan? Saya Kuan Nazir daripada Aman Zomai. Okey, daripada Aman Zomai, salah seorang blogger teknologi berbahasa Melayu pertama di Malaysia. Inilah orangnya. Dengan cerita mau balik daripada Barcelona bang, tak boleh leh ke? Pola. 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 Okeylah. Macam ni nak tanya abang, apa feedback dan apa pandangan abang tentang feedback daripada blogger-blogger di luar sana yang datang bagi respon kan? Abang sendiri, orang cakap pandangan peribadi sendiri. Jadi macam apa, kita di Yaman ni mula-mula, ya sekarang ni memang ada media, tapi mula-mula kita start daripada blogger je kan. Jadi kami rasa event macam apa sepetang bersama blogger ni penting lah. Penting sebab kita kat luar sana ada macam-macam jenis blogger. Macam kita sekarang apa, kita dulu bermula dengan blogging dalam dunia teknologi, sekarang media dalam dunia teknologi. Jadi mana tahu ada para hadirin kat sini memang ada azam impian, mula biasa mungkin blogging dalam pasal makanan, tak lama lagi jadi media pasal makanan apa semua. Sebab itu adalah evolusi yang apa biasa, dan kira acara macam ni dapat menambahkan hubungan apa mengenai silaturahim, boleh berkenalan dengan satu sama lain, dan saya tak langsung juga menambah kita punya apa reach kita, capaian kita. Jadi saya harap acara sebegini diteruskan pada masa akan datang lah, dan diharap mungkin para blogger-blogger di luar sana termasuk I Love Tour sendiri kan. So macam mula-mula mungkin sekarang ni blogger ke media? Blogger lah. Blogger, tapi tengok ada macam team dah, ada team yang mantap semua kan. Mungkin satu tahun lagi, dua tahun lagi mungkin I Love Tour ni dah boleh jadi macam media, dah boleh produce content sendiri dengan lagi banyak apa semua kan. Jadi itu harapan saya lah di Amazon Mai. Sebab bila ramai orang publish content, regardless apa, tak kisahlah konten tu level blogger ke, konten level media ke, masyarakat mendapat manfaat. Okeylah. Kalau tadi kita tanya pasal harapan, sekarang ni kita nak minta abang berikan pesanan kepada blogger-blogger sekarang dan juga blogger-blogger yang akan datang. Okey. Jadi buat blogger yang sekarang pun akan datang, teruskan usaha anda, lakukan yang terbaik, buat dengan etika, dengan niat, dengan baguslah. Dan sebab apa, benda kalau bagus, orang akan suka, dia akan berkembang. Itu apa pesan saya. Okey, terima kasih. Baik, sama. Okey, sekian saja. Adios. Anda baru saja mendengar perkongsian daripada salah seorang daripada wakil Amans.my, di mana Amans.my adalah sebuah blog teknologi berbahasa Melayu yang popular di Malaysia. Dan untuk pengetahuan anda juga, Amans.my kini sedang mengorak langkah ke negara-negara luar. Jadi, di mana ia telah bermula sebagai sebuah blog yang biasa sahaja di Malaysia dan kini mula membina nama dan empayarnya di luar negara. Jadi apa yang boleh kita saksikan di sini dan kita boleh jadikan tauladan, di mana jika ada kemahuan di situ ada jalan. Pastikan anda tepuk dada, tanya selera apa yang anda inginkan di dalam kerjaya blogging ini. Okey, dengan Yin sekarang ni Abang Zarok, iaitu salah seorang blogger yang boleh dikatakan terkenal dekat Malaysia ni, betul bang? Alright. Okeylah, sekarang ni Yin nak tanya sikit lah kan Abang Zarok. Okey, apa pandangan Abang Zarok tentang sambutan kali ni? SBB sebentar pasal pasal 2018. Okey, selama 3 tahun saya menyertai SBB dan 2012. Saya rasa ini adalah yang paling grand lah. Sebelum ni kita dapat ada dekat BJ. Saya yang paling grand, yang saya tengok yang paling best lah. Dan
ada cabutan bertuah pun boleh tahan. Boleh tahan lah. Okey. Itu aja. Itu dah. Boleh katakan memang hebat. Opening. The best. Speechless. Alright. Okey. Macam kita tengok memang meriah dah dekat sini kan. Okey. Untuk harapan masa akan datang. Macam mana tahu untuk tahun 2015 ke SPP adakah lagi meriah ke? Adakah lebih bertambah lagi blogger? Tak apa lah. Harapan saya agar SPP ni menjadi acara tahunan. Dan harapan tu insyaAllah kita dah buat track 3 tahun dah, tidak tahun kan, buat boleh panjangkan lagi dan kalau boleh dapat liputan lebih meluas lah, TV ke apa ke, newspaper dapat liputan meluas dan para blogger semua dapat kata bagikan sokongan yang padu dan make people know that blogger is not benda yang benda-benda yang abang kata yang orang boleh anggap blog ini satu yang memberi manfaat. Dengar itu input sedikit daripada old time blogger kita lah kan. Okey, sekian saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.